Persiapan logistik peresmian Suramadu yang ditempatkan di jalur jembatan di sisi Madura sudah cukup matang. Pemasangan tenda khusus untuk presiden sudah dipasang sejak minggu lalu. Pemasangan tenda-tenda pos polisi pengamanan juga sudah dipasang mulai hari Senin lalu. Tempat ini benar-benar akan dinetralisir dan dijaga ketat aparat keamanan. Pengamanan langsung ditangani oleh Polda Jawa Timur serta Pampres. Ada sekitar 1.000 orang